Pertandingan cabang olahraga bulu tangkis Peparda 5 Jabar 2018 nyaris berantakan. Laga yang berlangsung di Stadion Laga Tangkas Cibinong sempat diwarnai protes akibat adanya perubahan aturan sepihak. Pertandingan bulu tangkis babak final yang mempertemukan Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Tasikmalaya diwarnai aksi protes. Pelatih bulu tangkis Peparda Kabupaten Bogor, Jainul Abidin, mengeluhkan sikap panitia yang ingin merubah aturan kategori secara sepihak. Kalau jam main sih memang tidak ada. Tapi tadi itu ada aturan yang memang mau diubah, tapi setelah kami usul, mereka tidak menetapkan aturan perubahan aturan itu. Karena saya sudah klarifikasi, aturan di upper mereka membolehkan bermain dengan lower 4, padahal dalam aturan upper 5 itu tidak boleh main dengan upper 4. Mestinya upper 5 itu harus main dengan upper 3. Nah, itu sudah saya klarifikasi tadi, sehingga permainan bisa dimulai. Ya, kalau memang tidak ada perubahan dalam ketentuan tadi, jelas dirugikan. Tapi sudah diklarifikasi, akhirnya perubahan aturan itu tidak dilaksanakan. Selain itu, Jainul juga kecewa lantaran pertandingan yang kerap molor. Jam pertandingan itu tidak molor sebenarnya, cuman ada perubahan karena pertandingan ini agak lama, agak alot gitu. Meski sempat bersih tegang, pertandingan tetap berjalan normal tanpa ada perubahan aturan.